apa nih? Gunanya buat apa nih, Mas? Buat obat ya. Banyak yang cari ya, Mas ya. Buat syarat ya, terutama ya. Jangan lupa subscribe di channelnya Master Burung. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicomania. Pada kesempatan hari ini, saya sudah berada di Pasar Burung Pramuka ya, teman-teman. Dan kita mau coba review nih buat ayamnya nih. Dari berbagai macam jenis ayam. Jadi berbagi informasi saja buat teman-teman Kicomania ya. Barangkali ada yang mau koleksi ayamnya, silakan merapat ya di kios Burung Pramuka. Kita tanyakan nanti sama Mas Bosnya ya. Dan terima kasih buat teman Kicomania yang sudah bantu subscribe di channelnya Master Burung. Di 1000 subscribe pertama, Master Burung akan berbagi rezeki atau giveaway-nya. Semoga bermanfaat ya buat teman Kicomania. Kita langsung sapa nih sama Mas Bosnya sih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Mas? Baik. Alhamdulillah. Dengan kios siapa nih, Mas? Mas Renda. Mas Renda ya. Jadi kiosnya tempatnya di belakang kios Mas Sigit ya. Bajeng ya, Mas ya? LKS 77. Oke. Dekat kamar mandi. Oke. Kita mau review ayam nih, Mas. Belum pernah nih. Jadi sekali-kali ya berbagi informasi nih buat teman Kicomania ya, barangkali mau koleksi ayamnya silakan merapat ke kiosnya Mas Rendra ya. Bisa halo-halo langsung ya, Mas ya. Kirim-kirim, Mas, bisa? Bisa, kirim-kirim bisa ya. Kita mulai dari ayam apa nih, Mas? Ayam bekisar nih. Ayam bekisar. Ini dia penampilannya nih, Mas. Dari ayam bekisarnya. Ayam bekisar, keunikannya di mana, Mas? Keunikannya ini kan ayamnya sialnya satu. Oh gitu. Ya, warna putih. Keunikannya dari lehernya ya? Nah, ini kan persilangan ayam hutan sama ayam kampung. Oh, jadi, jadi persilangan dari ayam hutan sama ayam kampung ya? Ya. Oke, harganya di angka berapa, Mas? Mas, kalau yang putih ini 3 juta. Untuk harganya di angka 3 juta ya, teman-teman, dari ayam bekisarnya. Ya. Yang lagi cari ayam bekisarnya silakan merapat ya. Ada di kiosnya Mas Rendra nih. Atau silakan halo-halo ya di nomor yang saya tuliskan di deskripsi atau di pinggir video nih, teman-teman. Selain ayam bekisar ada ayam apa lagi, Mas? Batik. Ayam batik. Batik Itali. Batik Itali. Ini dia ya, teman-teman, penampilan dari ayam batik Itali ini. Untuk ini penampilan yang betina ya, Mas ya? Ini satu jantan, dua betina. Oh, satu jantan. Yang jantan yang mana, Mas? Ini yang ada jenggernya. Ada jenggernya. Oh, ini ya. Ada lagi. Oh, ini ada lagi nih, teman-teman. Berarti yang jengger jantan ya, Mas ya? Harganya dianggap berapa, Mas, kalau yang jantan? Dan pasangan, Mas. Oh, jualnya pasangan. Ya. Berapa, Mas? 6,5. Harganya dibanderol 650 ya, teman-teman, dari pasangan ayam batiknya ya. Ini dia untuk penampilan dari burung ayam batiknya. Selain ayam batiknya, Mas, apalagi nih, Mas? Ayam serama. Ayam serama nih, teman-teman. Ayam busung. Ya. Ayam Malaysia. Ini ayam busung ya, Mas, ya. Namanya. Ya. Harganya dibanderol berapa, Mas? Pasangan atau per ekor? Pasangan. Pasangan. 900. 900 dari pasangan ayam busungnya. Ya. Oke, ini dia, teman-teman, penampilan dari ayamnya ya. Ayam busung. Ayam seramanya yang mana, Mas? Ini serama. Ini serama. Ini serama. Kate, oh. Ini kate. Masuk kategorinya serama juga ya, Mas ya? Ya? Oke. Nah, selain ayam serama, Mas, apalagi, Mas? Ketawa. Ayam ketawa. Ini dia nih, teman-teman. Ayam ketawa ya. Penampilan dari ayam ketawanya. Ada berapa ekor nih, Mas? Ada mungkin 6-7 ekor. 7 ekoran lah ya. Harganya kena berapa, Mas? Ada yang 1.250, 9 sepaknya, macam-macam, Mas. Tergantung materi ya? Ya, materi suaranya. Silakan ya, merapat ya. Buat teman-teman yang lagi mau cari koleksi ayamnya, tersedia nih, macam-macam dari berbagai ayamnya. Geser lagi kemana nih, Mas? Ada ayam apa lagi, Mas? Geser lagi nih, ini ada bekisar jantan warna hijaunya ya, Mas ya? Kali, itu. Warna apa? Lido. Oh, Lido. Ini dia, teman-teman, penampilannya ya. Antik ya, kayak sisik ular ya, Mas ya? Nah, ini ngikutin sama bapaknya, warnanya hijau, ayam hutannya kan hijau. Oh, gitu. Ya, tapi kan yang putih, itu yang polos, ini kali ini yang merah. Dan ini yang merah.
Harganya dibanderol berapa, Mas? Macam-macam. Ya, tergantung ya, materi juga ya. Ya, tinggal materinya. Dari angka berapa, Mas? 2 jutaan. Oh, dari angka 2 juta ya, ya. Buat ayam bekisarnya, teman-teman. Selain bekisar, apa lagi nih, Mas? Pelung. Ayam pelung. Nah, ini dia penampilan dari ayam pelung ya, teman-teman. Anakannya juga ada. Besar sekali nih, teman-teman, ayamnya. Anakannya juga ada? Ada. Oh, ini anakannya nih, teman-teman. Harganya dianggap berapa, Mas? Ada yang 900, ada yang 1,2, macam-macam. Macam-macam ya? Ya. Di dari angka 900 ya, up ya? Ya. Oke. Ini pelung yang besar banget nih, teman-teman. Yang lagi cari ayam pelungnya ya, silakan merapat ya. Boleh dikasih penampakannya, Mas? Ayamnya, Mas? Nggak apa-apa. Teman-teman ya, biar jelas ya penampakan dari ayam pelungnya nih. Besar sekali nih, teman-teman. Nah, ini ayam apa nih, Mas? Cemani. Cemani. Ciri-ciri cemani apa sih, Mas? Hitam semua ya? Hitam. Nah, mitosnya kan sampai ke darah-darah nih, Mas, mitosnya. Ya. Nih, ciri-ciri dari luarnya aja, Mas. Kalau ini darah enggak? Oh, darah enggak? Daging hitam. Dari sininya, Mas, ya. Coba. Coba kasih penampakan ya. Ya, hitam. Oh, ini ya, teman-teman ya. Kulit hitam, kalau darah enggak hitam. Oh, darah enggak hitam? Enggak hitam. Oh. Ini dia ya penampilan dari ayam cemaninya, teman-teman. Yang lagi cari ayam cemaninya silakan merapat ya. Harganya dianggap berapa, Mas? Kalau yang cewek kayak gini 600.000 untuk yang betinanya ya. Berarti kalau yang jantan berapa, Mas? Jantan 1.200 sampai 1.500. Oh, jantan untuk ya. Oke, untuk yang jantannya dari 1 juta 1,5 itu yang bagus. Oke. Tergantung semuanya ya, Mas ya. Oke, siap. Oke ya. Bekisar cemaninya. Ada bekisar cemani juga nih, teman-teman. Ini dia ya untuk penampilan dari hitam, bekisar cemani. Ya. Warnanya hitam. Hitam. Harganya pasti antik nih, Mas. Nah, ini tergolong fantastis nih, tergolong. Ini harga 4 juta. Harganya 4 juta. Nah, 3,5 4 juta. Dari harga 3,5 sampai 4 juta ya. Ini dia ya. Penampilannya nih, teman-teman. Yang lagi mau koleksi ayamnya ya, yang antik-antik silakan merapat ya, atau halo-halo nih, yang nomor saya tuliskan di deskripsi atau pojok video. Nah, kita geser nih, teman-teman, ke anakan pelung nih. Ada berapa ekor nih, Mas? 10 akang. Oh, banyak ya? Ya. Harganya dianggap berapa nih, Mas, kalau anakan pelung? 100 ribuan. Oke. Silakan ya, teman-teman ya. Tersedia juga anakannya ya buat ayam pelungnya. Selain anakan pelung, teman-teman, di sini juga tersedia nih buat anakan ayam ketawa ya, Mas ya. Ini dia untuk penampilannya. Kalau anakannya dibanderol berapa, Mas? Itu sepasang 3,5. 350.000. Sepasang 350.000, teman-teman. Dari anakan ayam ketawanya ya. Kita geser lagi nih, teman-teman. Di sini tersedia juga nih buat bekisar anakannya. Ini dia untuk penampilannya ya. Usia 3 bulan sampai 5 bulan ya, teman-teman. Banyak ya. Kira-kira ada 7 ekor ya, Mas ya? 7 ekor ada itu. Kira-kira ada 7 ekor nih, teman-teman. Jadi kita nggak mau pakai flash ya, karena dari ayamnya akan takut ya atau gerabak. Harganya di angka berapa, Mas? 500-600, Mas. Tergantung materi juga ya. Materi juga. Dari harga 500, teman-teman, sampai up ya. Nah, selain batik Itali nih, teman-teman, di sini juga ready nih buat ayam batik Kanadanya. Ya. Ini dia ya, untuk penampilannya nih. Beda warna. Beda warna ya. Dia coklat. Coklat. Harganya dianggap berapa, Mas? Ini sepasang ini. Untuk harganya dibanderol 650 ya. Dari ayam batik Kanadanya ya. Macam-macam jenis ayam ya, teman-teman. Yang lagi cari buat koleksinya silakan merapat ya. Nah, ini ayam apa nih, Mas? Kate. Ayam kate. Ya.
Kate jantan ya, gemuk-gemuk juga ya mas ya ayamnya. Kaki yang pendek. Yang kaki yang pendek? Iya, namanya kate ceper. Kate cepernya nih teman-teman. Harganya dia nggak berapa mas? Kalau yang ceper itu sepasang 600. 600.000 dari ayam kate ceper sepasangnya 600.000 ya teman-teman. 350-400 juga ada. Dari harga 300 sampai 400 juga ada ya. Tinggal kualitas ayamnya. Tinggal kualitas ayam nih teman-teman. Oke. Ini yang putih apa nih mas? Kate ini kate. Kate juga ya? Kate. Sama ya? Kate. Kalau yang putih emang mahal, mungkin ya 700-an. 700-an ya? Ya. Perbedaannya dari warna putih, warna. Harganya juga berbeda ya teman-teman. Ya. 700.000 nih. Sepasang ya mas? Sepasang. Nah, kita geser lagi nih teman-teman. Di sini juga tersedia nih buat ayam seramanya ya. Ini dia ya untuk penampilannya. Kalau bedain cewek atau jantannya? Gimana dari mas? Dari jengkernya juga ya. Harganya dibanderol berapa mas? Sepasang atau tiga ekor atau satuan? Kalau satuan mas? Satuan ceweknya itu 400, lakinya itu 700. Oh kalau untuk satuan ya dari ya. Betinanya dibanderol 400 teman-teman. Untuk jantanannya yang satuan dibanderol 700.000. Kalau sepasangnya nih mas? Sepasang itu mas, apa itu 12. Kalau untuk sepasangnya dibanderol 1.200.000 ya. Oke. 11 mas. 11. Iya, 11. 1.100.000 nih teman-teman. Nah, ada lagi nih. Ayam misteriusnya nih. Ayam apa namanya nih, Mas? Ayam bululiti. Ayam bululiti. Ya. Kegunaannya buat apa nih, Mas? Kegunaannya buat obat. Buat obat ya. Banyak yang cari ya, Mas ya. Buat syarat ya, terutama ya. Ini dia nih teman-teman dari penampilan ayam lidinya nih. Unik ya. Jadi dia terbanyak nih dari ininya doang ya mas ya. Untuk bulunya nggak ada, jarang. Nah, tuh. Harganya dianggap berapa mas? 750 ribu. Dari ayam lidinya ya teman-teman. Jadi banyak yang cari nih buat syaratnya nih ayam lidi ya. Tersedia nih di kiosnya Mas Renda ya. Silakan merapat ya atau halo-halo nomor yang saya tuliskan di deskripsi. Ada berapa ekor nih Mas? Dua ekor ya. Ada dua ekor nih teman-teman. Oke. Silakan ya merapat yang lagi cari ayamnya buat koleksi dari berbagai macam jenis ayamnya. Tersedia nih di kiosnya Rendra. Tepat kiosnya di belakang kios Mas Sigit Bajang atau dekat kamar mandi ya. Jadi sampai di sini aja nih teman-teman. Informasi dari berbagai macam jenis ayam dan harganya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.